Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan reputan radioaktif. Okey, jadi apa yang kita maksudkan dengan reputan radioaktif ni? Pertama sekali kita tengok dengan maksud keradioaktifan. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh keradioaktifan? Jadi secara definisinya, keradioaktifan ini adalah satu proses. Proses apa? Proses pereputan nukleus. Jadi dia maksudnya ada nukleus yang mereput. Yang mana nukleus itu adalah nukleus yang tidak stabil, okay, dan dia mereput untuk menjadi apa? Untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Maksudnya asalnya tidak stabil, kemudian dia mereput menjadi lebih stabil. Macam mana dia mereput? Adalah dengan memancarkan sinaran radioaktif secara spontan. Okay, maksudnya cara dia mereput adalah dengan dia memancarkan sinaran radioaktif yang kita akan lihat ada tiga jenis secara spontan. Okey, secara spontan ini maksudnya dia tidak dikesan oleh ataupun dia tidak proses itu dia tidak terkesan oleh seperti magnet, suhu dan macam-macam lagi lah. Okey, elektrik, medan elektrik dan sebagainya. Okey, jadi ini berkaitan dengan keradioaktifan. Ini secara definisi. Kita tengok untuk contoh. Okey, kita ambil contoh yang mudah sikit lah. Contoh kita ada contoh karbon. Okey, karbon ini dia ada satu isotop nama dia karbon 14. Okey, karbon 14 yang mana simbol nukleik dia adalah 14C6. Okey, karbon nukleik ini karbon 14 ini dia punya nukleus dia tidak stabil sebab dia ada, kalau kita tengok dia ada berapa proton? Dia ada proton, dia ada 6, tapi neutron dia ada 14·6. 14·6 dapat berapa? 14·6 kita dapat 8. Jadi dia punya bilangan neutron dan proton dia ni, bila bilangan proton dia terlalu banyak dan dia akan menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Okay, dia ada beberapa faktor lagi lah. Jadi bila dia tidak stabil tu, dia akan mereput dengan memancarkan sinaran radioaktif. Jadi kita ambil contoh. Contohnya yang ini adalah kita punya karbon 14. Nukleus dia. Okay, sebab dia melibatkan nukleus bukan melibatkan elektron dia. Dia hanya nukleus sahaja yang memberi kesan kepada kita punya keradioaktifan. Jadi yang ini dia tidak stabil. Dia tidak stabil. Okey. Bila dia tidak stabil, jadi dia akan mereput secara spontan. Dia akan mereput. Okey, jadi dia akan mereput menjadi atom yang lain. Okey, contohnya atom X. Atom X. Jadi kita tak tahulah atom apa. Dia akan jadi atom X yang mana dia akan jadi lebih stabil dengan dia punya bilangan nukleon dan juga bilangan proton yang baru. Dan bila dia jadi macam ni, nukleus dia akan jadi lebih stabil. Okay, dia mungkin boleh jadi atom yang berbeza. Jadi bila dia mereput menjadi lebih stabil, dia juga akan memancarkan sinar radioaktif. Jadi dia akan tambah dengan sinar radioaktif. Sinaran radioaktif. Okey, jadi kita akan tengok pula berkenaan dengan apa yang kita masukkan dengan sinaran radioaktif. Okey, jadi sinaran radioaktif ni cuba buat dalam video ni teruslah. Okey, sinaran radioaktif ni dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah ada dua zarah iaitu zarah alfa dan juga zarah beta. Okey, dan yang ketiga adalah dia ada satu sinaran elektromagnet. Okey, elektromagnet. Bila elektromagnet ini maksudnya dia bukan zarah lah, dia adalah gelombang. Okey, sinaran, nama dia sinar gamma. Yang ini kita dah pernah belajar dalam bab gelombang. Jadi sinaran radioaktif yang dipancarkan ini ada tiga, iaitu alfa, beta dan juga sinar gamma. Okey, jadi daripada proses inilah kita boleh dapat untuk atom yang tidak stabil ataupun isotop yang tidak stabil, dia akan menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan sinaran-sinaran ini dalam video yang akan datang.